زي ما كان بيعمل في شوط اللقاء الثاني ولا ايه؟ الله اكبر الله اعظم. Pertandingan sepak bola terhenti sementara saat azan berkumandang merupakan pemandangan yang biasa di sepak bola Timur Tengah. Namun, jika mantan wasit Liga Primer Inggris yang menghentikannya, tentunya jadi pemandangan baru bagi para warganet. Ya, dalam pertandingan Piala Raja Saudi antara Al-Fayha kontra Al-Fateh, wasit tiba-tiba meniup peluit untuk jeda karena azan berkumandang di King Salman bin Abdul Aziz Sports City Stadium. Rupanya jadwal pertandingan saat itu memasuki babak tambahan waktu sehingga bentrok dengan waktu sholat. Pertandingan pun dimenangkan oleh Al-Fayha dengan skor 2-1. Rupanya wasit dalam laga tersebut adalah Mark Lattenberg. Ia merupakan mantan wasit Liga Premier Inggris yang hijrah ke Arab Saudi untuk menjadi kepala wasit di Asosiasi Sepak Bola Arab Saudi. Salah satu penyebab Lattenberg pergi dari Liga Primer adalah kritikan Jose Mourinho kepadanya usai Manchester United bermain imbang dengan Stoke City pada Januari 2017 lalu. Lattenberg merupakan salah satu wasit terbaik di Inggris dan di Eropa.